Jadi apa erti hijrah? Hijrah ini dia sunnatullah. Sunnatullah dalam erti kata tak ada orang yang tidak melakukan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Sentosa, Teras Jernang, Bangi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadrat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat menjejakkan kaki ke Masjid Sentosa Teras Jernang ini. Saya merasa tersanjung kerana secara tidak langsung terlibat dalam usaha pengumpulan dana untuk pembinaan masjid ini. Sebenarnya dari segi sejarahnya, masjid ini dah pun memulakan pembinaannya pada 2 Mei tahun 2019. Namun untuk sediakan tempat solat yang selesa, maka masjid memerlukan dana yang tinggi ketika itu, iaitu sebanyak RM8,963,800. Masa itu masjid cuma ada lebih kurang dalam RM6,463,800. Jadi ada kurang short lagi RM2.5 juta. Dan pihak jawatan kuasa ketika itu menyasarkan untuk masjid ini siap sekitar Jun 2021 kalau dana mencukupi. Jadi kita pun berusahalah sedikit sebanyak untuk nak mendapatkan 2.5 juta itu untuk nak menjadikan masjid seperti yang kita sedang dapat berada di dalamnya sekarang. Namun walaupun masjid kita dah siap, seperti biasa masjid ini dia tak ada istilah berhenti menyumbang. Tuan-tuan jangan stop menyumbang, sebab masih lagi diperlukan sumbangan untuk melengkapkan lagi kemudahan. Sebagai contoh, landscape. Untuk landscape, dia adalah 10% daripada nilai masjid. Baru dia semenggah dengan masjid itu. Kalau tidak, dia jadi mahal tali dari buruk. Ah, dia jadi tak balance landscape itu. Sama juga PA system. Saya ingat next step esok kalau nak minta sumbangan pun PA system. Boleh beli alat-alat yang canggih, boleh. Qlan, AES67, Dante Technology, pakai speaker Boss MSA12X, steerable line array itu memang, itu memang power betul lah, macam Mekah bunyinya itu. Tapi sebelum nak beli peralatan canggih, walaupun duit banyak, kena buat rawatan akustik dulu. Rawatan akustik ataupun penilaian sistem elektroakustik untuk kita nak mendapat reasonable speech intelligibility. Dia rupanya masjid ni bukan boleh semayang bang je, PA system sangat mustahak. Sebab itu Masjidil Haram, PA system mereka antara yang tercanggih lah di dunia. Sebab jemaah, dua perkara dia nak kalau di Malaysia, aircon, PA system, dan imam yang good looking lah. Dia nak tu imam yang muka macam rumah, tak nak. Jadi reverberation time, reverberation time ni, within space, dia adalah dikontrol oleh ratio sound absorptive surface. Saya pun tak berhenti juga. Dia orang sound engineer mungkin ada di sini. Orang-orang yang memang pakar untuk sound engineer. Dia setiap binaan, dia ada design akustik dia. Maksudnya kita beli alat canggih macam mana pun, tapi bila kita beli, tak boleh pakai. Kerana ruangan kita. Jadi ini tak pasti dia pergi segi akustik ni macam mana.
Masjid kita dulu, Masjid Negeri Sultan Ahmad I, kita ada duit beli barang. Tapi bila beli barang tak sesuai dengan dewan solat, suara tetap bergema. Jadi kita kena panggil sound engineer datang untuk buat ukuran. Dia gunakan alat-alat yang canggih. Dia bukan boleh main pulah-pulah je, mula-mula mixer-mixer ni, tidak. Dia guna omnidirectional, ada 3D microphone dummy, binaural punya. Dia akan guna alat dodecahedron, nama dia ke nama. Dia boom, dia ukur berapa delay. Jadi ukuran gema ruang dalam bunyi, dia mesti duduk antara 2.0 sampai 2.5 saat untuk bunyi mid frequency. Jadi tuan-tuan, takkan ada lah orang komplain azan bingit sampai ke rumah, tak ada. Sebab dia punya suara bulat saja. Kemudian dia ada pula penilaian parameter akustik, stepa dan macam-macam lagi. Rupanya bila dah ngurus masjid, baru kita tahu sound system adalah dunia yang sangat serius. Kena ada sound engineer. Jadi kepada tuan-tuan, teruskan menyumbang. Nanti masjid kita biarlah duduk 5 masjid terbaik PA system di Malaysia. Belajar nombor 1 Shah Alam lah. Macam mana cara dia buat dia punya ukuran gema dalam masjid dia begitu baik sekali. Walaupun dia kubah, tapi suaranya bulat, boleh sampai ke belakang. Masjid kami duduk tempat keempat terbaik di Malaysia. Tak banyak sangat. Jadi kalau tuan-tuan nak terbaik, belanja pun terbaik juga lah. PA system yang terbaik, dengan buat ukuran untuk speech transmission index, STI dan macam-macam lagi. Nak pastikan background system kita antara 65 sampai 80 decibel. Foreground system antara 80 sampai 90 decibel. Performance system kita boleh daripada 90 dB ke atas. Kurang-kurang 1.2 juta lah baru syok. Itu maksud sekejap je 1 juta sekejap je. 2 juta sekejap je ni. Tuan-tuan sekalian, bawalah cerita masjid. Pening kepala tuan-tuan mendengar sekarang. Malam ni kita bercerita tentang hijrah. Hijrah ini satu benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Sebab itulah dalam Quran, 28 kali kalimat hijrah diulang-ulang dalam Quran. 28 kali ini, past tense-nya ada 12 kali. Dalam bentuk future and present tense-nya ada 3 kali. Dalam bentuk perintah hijrah ada 6 kali. Dalam bentuk singular ada sekali. Dalam bentuk plural ada 4 kali. Ada arahan hijrah khusus untuk wanita, itu disebut dalam satu ayat. Kemudian ada juga hijrah daripada segi makaniah, ada hijrah dari segi maknawiah, itu banyak disebut dalam surah An-Nisa ayat 100, surah Al-Hajj ayat ke-58, surah Al-Ankabut ayat 26, surah Mudathir ayat 5 dan bagai-bagai lagi. Jadi apa erti hijrah? Hijrah ini dia sunnatullah. Sunnatullah dalam erti kata, tak ada orang yang tidak melakukan hijrah. Sebagai manusia dulu, kita sebelum duduk di sini, kita duduk di tempat lain. Alam lain, alam roh. Tidak kekal, hijrah ke satu alam, nama alam rahim. Duduk di alam rahim 8-9 bulan, tidak kekal, hijrah pula lagi. Pergi ke alam dunia yang sekarang kita sedang berada. Alam dunia pun ni tidak kekal, 60-70 tahun, pindah lagi. Pergi ke alam namanya barzakh. Alam barzah nanti tidak kekal, pindah lagi pergi ke satu alam namanya alam kiamat. Ini proses penghijrahan. Dalam bekerja kita naik pangkat, satu grade ke satu grade, itu juga adalah penghijrahan. Polis dulu dia constable, naik pangkat jadi lance corporal, itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sergeant. Sergeant pindah naik sergeant major. Sergeant major pindah naik sub inspector. Sub-inspektor hijrah naik inspektor. Inspektor pindah jadi Allahyarham inspektor. Dan begitulah seterusnya. Proses sunnatullah. Bertukar. Hatta tuan-tuan yang duduk di teras jenang ini, anak jati Selangor semua, dah semua hijrah. Semua hijrah. Bahkan orang asal di teras jenang pun bukan orang sini. Semuanya berhijrah. Dia kan panggil bangai. Bangi dulu bangai. Bangai ramai. Minang, Medeling, Kerinci. Keturunan Tuanku Tambusai, Raja Asal, Raja Laut. Raja Asal dulu dia kahwin dengan Wan Putih binti Wan Mutahir, jadi seputih di Kuala Lumpur sekarang. Jadi banyaklah Ohang Kincai. Bahasa Ohang Kincai di sini masih kekal lagi. Au pokabah sehat mu kasih, au manan, au lah makan lom sudah. Pokabah macam mana sekarang, dah makan belum sudah. Tapi sebab ramai yang dah berpindahkan dah sekarang, dia duduk mana? Makan kapur kita malam ni. Duduk banyak rasa duduk kotor baru. Ini penghijrahan.
penghijrahan. Dulu sini nenek moyangnya asal Sungai Gahai, Sungai Semungkih, Sungai Bernik, Sungai Kota Pudung, tanah kampung Tanjung Tanah, semua daripada penghijrahan. Itu namanya bangai ataupun bangi. Jadi apa erti hijrah secara etimologis dan terminologis? Secara etimologisnya, kata ulama bahasa, hijrah ini dia terjadi empat perkara komponen di dalamnya. Pertama, at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Pertama, dia meninggalkan. Yang kedua, dia berpaling. Yang ketiga, dia memutuskan. Dan yang keempat, dia menahan. Jadi keempat-empat perkara ini wujud di dalam hijrahnya Nabi. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kamusnya yang terkenal Al-Misbah Al-Munir fil Gharib Syarah Kabir, Nabi punya hijrah semua ada, at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u dan bagai-bagai lagi. Cuma yang menariknya dari sudut bahasa adalah hijrah dia tidaklah hanya berkonotasi secara khusus untuk perkara yang positif sahaja. Contoh, orang daripada negatif jadi positif, itu dipanggil hijrah. Tapi dari segi bahasa, orang yang meninggalkan sifat baik berubah jadi buruk, itu juga hijrah. Hijrah tak mesti positif. Contoh artis, dulu dia hoha-hoha kulu-kili, tapi sekarang dia dah minat dengan agama, mengaji Quran, dia pun dah keluar dakwah 3 hari, 40 hari. Dia dah nak kepada agama. Itu kita panggil hijrah. Tapi artis juga dulunya bertudung contoh. Tiba-tiba tak apa masalahnya, dia buka balik tudung. Dia nak balik macam zaman dia mula. Itu pun hijrah juga. Jadi tidak ada penentuan hijrah ini hanya untuk daripada negatif pada positif. Dia boleh daripada positif kepada negatif. Cuma malam ni kita nak melihat, kita nak hijrah ke mana? Ada satu hadis kata Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahawa datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi. Qala rajulun ya Rasulullah, ayil hijrati afdal? Apakah hijrah destinasi yang terbaik ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Seutama-utama hijrah adalah engkau meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. To emigrate away from that which Allah disapproves. Lari dari benda-benda yang Tuhan tak suka. To leave what Allah dislikes. Tinggalkan apa saja yang Tuhan tidak suka. Yang ini yang dipanggil hijrah rohani. Maka tuan-tuan, kalau orang tanya apa hijrah first class nombor satu, kalau hadis riwayat An-Nasa'i kata Abdullah bin Amru, memang meninggalkan benda tak molek kepada benda molek dari sudut kerohanian. Maka hijrah kita kalau nak menuju rohani kita kepada Allah, ini memerlukan perjuangan. Kalau orang tanya awak punya destinasi hijrah ke mana, kita pun sebut destinasi hijrah saya, dia punya last destinasinya adalah redha Allah. Baik, kalau destinasinya adalah redha Allah, awak nak pergi ke destinasi itu pakai apa? Sebab kita nak sampai pada destinasi, kena ada route dia, kena ada jalan dia. Apa jalan yang kita nak gunakan? Contoh tuan-tuan, kita nak ke Kuantan. Malam ni contoh nak ke Kuantan. Tuan-tuan, untuk nak ke Kuantan, tuan-tuan kena plan. Nak ikut jalan mana? Kalau hujung tahun, lagilah kena plan elok-elok. Sebab kadang banjir di highway. Nak kena kaji sama ada nak ikut lekas ke, nak keluar Muazzam ke, nak keluar ikut Benta ke, ikut Kota Baru. Nak kena plan. Jadi kita yang nak menuju destinasi redha Allah, apa jalan nak guna? Saya tak guna jalan ustaz, saya biarlah angin tiup ke mana. Ini orang tak ada planning. Kita nak menuju Allah, you mesti ada jalan. Maka jalan ini yang kita panggil tarikat. Itu asalnya tarikat, tarik maknanya jalan. Maknanya method kita, sistem yang kita gunakan. Jalan raya yang kita gunakan untuk sampai pada destinasi. Dia tarikat ini, dia macam kita guna Waze. Kita dah ada destinasi kita Ampang Point contohnya. Dan kita dah nampak dah Ampang Point. Tapi kita memerlukan juga petunjuk daripada Haji Wazi ni, Waze ni. Nak tunjuk mana jam, mana ada roadblock,
Mana ada aksiden yang kita tak boleh jangka. Jadi Haji Wazi ni dia boleh ngabur ke kita. Itu tujuan dia. Bukan nak kata you tak tahu pergi ampang point. You tahu, tapi you kena ada satu guide. Maka kita nak menuju pada Allah, you mesti ada satu sistem nak sampai kepada Allah. Ini dipanggil sebagai tarikat. Cuma masalahnya sekarang kita macam ada satu kebencian kepada tarikat. Ini masalah mungkin kerana kita tak berapa memahami lagi. Tarikat ni jalan saja. Dia banyak ada tarikat. Idrisiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, ada Rifa'iyah, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah pula lagi. Ada Samaniyah, ada Siddiqiyah, Syaziliyah, Syatariyah, Tijaniyah. Banyaklah yah-yah-yah yang lain. Dia ada banyak. Dia punya cara itu. Mungkin tuan-tuan kata, saya tak pakai yah-yah-yah ni Ustaz, saya cara saya. Cara tuan-tuan juga adalah tarikat. Iaitu mengikut cara Imam Ghazali. Imam Ghazali pun tarikat juga. Kan kita selalu dengar ceramah, Imam Ghazali mengatakan, ciri orang sombong ada tiga. Itu cara Imam Ghazali. Mesti ada jalan. Saya dari Kuantan nak ke Masjid Setosa Teras Jernang ini pun kita kaji jalan. Walaupun dalam kepala kita dah tahu, oh ini Masjid Sentosa, dah pernah sampai masa proses pembinaan dia. Tapi untuk nak sampai, saya kena pilih tarikat mana yang boleh menyampaikan saya ke masjid ini dengan cepat, selamat dan selesa. Jalan ada banyak. Saya boleh pilih daripada Kuantan nak ke Teras Jernang jalan kaki, boleh. Tarikat juga, tarikat jalan kaki namanya. Jarak 283 km, tapi 58 jam baru sampai. 58 jam. Sampai atau tidak ke Teras Jernang, sampai dari Kuantan, tapi 58 jam. Maka saya memilih tarikat yang paling mudah. Tarikat namanya Tarikat Al-Kereta'iyah. Pakai kereta. Pakai kereta 287 km, dia lebih sedikit lah daripada jalan kaki jaraknya. Tapi hanyalah 4 jam 7 minit saja. 4 jam 7 minit sampai ke sini. Boleh buat 2 jam bawa macam orang gila lah jadinya. Tak boleh, 4 jam tu selesa lah, berhenti-berhenti apa semua. Ada juga tarikat yang lain, tarikat Bah Express. Ada tarikat Bah Express, tarikat mula lagi, tarikat guna teksi pun ada. Grab tak tahulah boleh cross border ke tidak. Ada tarikat-tarikat yang lain. Kalau saya memilih menggunakan Bah Express, jaraknya lebih kurang itu juga. Tetapi saya banyak kena berhenti. Daripada Kuantan Central, saya kena terminal Kuantan Central, saya kena pergi ke Kajang Bus Terminal. Daripada Kajang Bus Terminal, saya kena pergi terminal Reko, Reko, AJK. Banyak cerita lah. Tapi sampai tidak? Sampai. Maka kita nak menuju mana-mana destinasi, kena cari tarikat yang sesuai. Sekarang ni ramai orang dia nak belajar tarikat, bagus, kita galakkan. Tapi jangan salah pilih guru. Esok awak bukan masuk tarikat, tarik dan ikat. Arab ketat segebannya lebih, ilmu tak ada, semayang dah, jemaat tak pergi, khalwat je kira. Tak betul, tak betul. Baik tu Nabi pesan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimu yadu'ukum minal khams ilal khams. Mu jangan berguru dengan orang kalau dia tak boleh ubah kamu dari lima perkara kepada lima perkara. Minasyaki ilal yakin. Pertama, guru tu boleh mengajar kamu daripada syak menjadi yakin. Contoh dulu kita yakin Allah itu wujud. Bila dah belajar dengan dia, kau tak yakin pula Tuhan itu wujud. Allah wajib baginya ada, mustahilnya baginya tiada. Ah, kita pun pening. Ada ke tak ada Tuhan? Lala, mu Tuhan? Oh, sudah aku pula dah Tuhan. Jadi bengong kita, tinggalkan. Apa saja guru yang membengongkan kita, tinggalkan. Guru sifat dia memahamkan. Itu kerja cikgu, bukan membengongkan lagi. Yang kedua, minal kibri ila tawadu. Guru yang baik, dia mesti daripada kita sombong jadi orang tawadu. Tapi kalau sejak mengaji dengan dia, nak berdebat je dengan orang live Facebook apa tu, tak betul lah. Guru awak something wrong. Macam mana anak murid tak jadi tawadu? Yang ketiga, wa minal adawah ilal nasafah. Daripada bermusuh kepada berkawan dengan orang. Ini guru yang bagus. Yang keempat, wa minal riya' ilal ikhlas. Daripada nak nunjuk kepada ikhlas kepada Allah. Dan yang kelima, wa minal rubah ilal zuhdi. Daripada tamak dunia kepada zuhud kepada dunia. Ini guru yang bagus.
Ini hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sebab itu, yang pertama kalau kita nak sampai kepada Allah, kita kena tahu jalan dia. Tak ada orang yang boleh kata, saya tak payah tarikat Ustaz, saya sampai. Awak cakap gitu pun awak guna tarikat juga. Itu salah satu jalan. Yang kedua, hakikat. Hakikat ni selalu orang kita, selepas tarikat, hakikat. Hakikat ini, dia bukan ilmu tuan-tuan boleh berjalan atas angin. Dah. Dia bukan tuan-tuan tak payah tuan minyak motor, jampi-jampi tiup motor berjalan. Dah. Ilmu hakikat ni, dia ada dua kajian. Pertama, kita nak kaji soal rasa hati. Yang dipanggil zuk ataupun syuur. Kita mengkaji sifat-sifat. Pertama, sifat mahmudah. Kita belajar mengenal apa itu ikhlas, cinta Allah, rasa kehebatan Allah, rasa gerun dengan neraka, rasa sentiasa berdosa, sentiasa rasa malu, sentiasa rasa diawasi, rasa pelukan kasih sayang Allah, rasa simpati melihat kesusahan orang, sentiasa rendah diri, yakin bantuan Allah, tawakal dalam hidup. Ini semua hakikat. Ilmu yang dirasa, tak dapat di mana-mana. Ataupun kita dalam hakikat ini, kita belajar mazmumah, belajar mengenal perangai-perangai buruk. Contohnya riya, ujub, sombong, pemarah, hasad dengki, dendam kesumat, tamak, bakhil, penakut, buruk sangka dan macam-macam lagi. Ini yang kita kaji dalam ilmu hakikat. Kemudian kita mengkaji sifat-sifat nafsu. Kenal nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah dan bagai-bagai lagi. Cuma ingat, dalam kita nak menuju Allah, dalam kita nak mencari tarikat ataupun sebarang hakikat dan sebagainya lagi, ingat pesanan Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata dia, siapa yang bersyariat tanpa tasawuf maka dia jadi fasik. Saya akan terangkan. Dia hanya pekah, tak ada tasawuf, dia jadi fasik. Siapa yang hanya bertasawuf tanpa pekah, dia jadi zindik. Apa artinya? Orang berpekah tanpa tasawuf ini, dia jadi tak sempurna. Imam Malik hukumkan sebagai fasik, kalau mati, dia tak tobat masuk neraka, tapi tidak kekal. Contohnya, dia alim, rajin beramal, tapi riya, ujub, gila glamour, gila penghormatan, gila dikenang-kenang namanya, sombong, tamak, bakhil, pemarah, dendam, dengki, cinta dunia, tak ada gunalah. Dia alim, dia rajin beramal, tapi hatinya penuh dengan benda-benda yang tadi. Dan siapa yang bertasawuf tanpa pekah, Imam Malik hukumkan sebagai zindik. Orang yang boleh jadi kafir tanpa sedar, kalau mati tak bertaubat masuk neraka. Maknanya dia sangat jaga hati daripada hasad, dengki, dendam, pemarah dan macam-macam, tapi tak semayang. Memang baik tapi tak semayang. Dulu masa saya duduk di bahagian penyelidikan di Jabatan Agama, sebelum dihantar pergi ke Masjid Negeri, penyelidikan ni dia jaga ajaran sesat. Macam-macam ajaran sesat kita jaga. Tuan-tuan, kalau ajaran sesat ni, kalau kita dengar dia punya tok guru cerita, rasa nak ikut rasanya. Macam munasabah dia punya hujah-hujah. Lepas tu tuan-tuan kena elok-elok lah. Ada seorang tu dia kata, ustaz-ustaz ni sesat belakang. Apa sesat pula? Ni semayan ni semua, bukan sembah Allah, sembah jam. Apa sembah jam? Oh, tengok jam, masuk isyak lagi, masuk subuh lagi. Allah ni dia tidak bermasa, tidak bertempat. Dia macam 7-11. Bila-bila masa boleh sembah, tak tunggu jam. Eh, kalau kita tak ada ilmu, macam mana sabar? Dia punya cakap, rasa mana sabar. Tapi tuan-tuan jangan ikut dulu gitu. Banyak saya nak ceritakan, tapi saya ingat kita break dulu seketika.
untuk memberi laluan kepada laungan azan Isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah untuk dihuraikan sedikit lagi tajuk pada kesempatan malam ini. Hadirin hadirat sekalian, hijrah yang terbaik adalah seorang itu menuju kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Cuma ayat nak menuju kepada Allah, you nak tuju guna apa? You nak pergi tu pakai apa? Kenderaan apa nak guna? Jalan mana nak guna? Maka di sinilah letaknya satu kaedah, dipanggil sebagai tarikat, tasawuf dan bagai-bagai lagi. Cuma sebab kurang kefahaman di kalangan masyarakat, lalu menganggap benda ni sebagai benda yang tidak betul. Tak, benda ini betul. Sebab dia adalah ilmu hati. Ilmu hati. Sebab itu dalam ajaran tasawuf, orang yang nak capai makam makrifat, dia mesti melalui tangga ataupun station. Dalam istilah tasawuf, dia panggil maqamat. Dia ada station dia. Dan banyak station yang kita kena lalui untuk sampai kepada makrifatullah. Antaranya adalah taubat, wara', zuhud, faqih, sabar, syukur, tawakal, redha. Setiap ini mesti dia lalui. Kalau kita tak lalui benda-benda ini, maka kita takkan sampai kepada destinasi itu tadi. Pada kesempatan malam ini, salah satu maqamat yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita lalui adalah salah satu daripada sifat buruk yang Tuhan nak kita buang, iaitu sifat ujub. Ujub. Ujub ini tuan-tuan, sifat yang boleh mencacatkan amal ibadat kita kepada Allah. Ujub ni khuatir. Ujub ni kita khuatir ada pada kita. Orang ujub ini, dia merasa kagum dengan kehebatan dia sendiri. Itu masalah. Oh, paling berbahaya sekali. Dia masuk masjid ni, dia tengok. Tengok aku ceramah. 2 juta dapat. Ujub. Ujub tu. Walaupun mu buat kerja baik, tetapi bila terdetik, hebat aku. Boleh dapat masjid. Itu ujub lah. Dia mengkagumi diri dia sendiri. Dia heran pada diri dia sendiri. Baik itu kita yang nak menuju redha Allah ni, ujub ni paling kita takut. Kita rasa, orang putih panggil narsis. Orang narsis ni, dia memuji diri dia sendiri. Narsis ni asal ni daripada cerita Yunani kuno. Asal berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni, dia cerita legenda. Dia jatuh cinta dengan kehandsoman diri dia sendiri. Dia pergi kat kolam istana, dia tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Rupanya bayang-bayang tu bayang-bayang dia. Dia jatuh cinta, terus tak selera makan, tak selera minum, dia angau. Siang malam duduk kat kolam, akhirnya dia mati. Dan dia mati berubah jadi bunga narsis. Itu cerita legenda orang putih. Sebab itu sifat narsis, itu paling kita takut. Bahasa agama panggil ujub. Sehingga Nabi sebut, salasul muhlikatul. Ada 3 perkara akan menjahanamkan kau, wahai manusia. Pertama, syuhul muta. Kedekut luar biasa. Yang kedua, wahawa muttabi'. Terlampau ikut bisikan nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsih. Yang ketiga, engkau kagum pada diri engkau sendiri. Ini riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini, kata Nabi, you mesti lawan. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat, jangan belagak. Supaya pergaulan kita tidak rosak. Memang kita banyak cipta kejayaan atau membantu membina kejayaan. Tapi jangan ujub. Rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat dan sangat tercela di sisi Allah. Iaitu apabila kita merasakan dalam hati kita adalah orang yang terbaik, yang telah berjaya membawa pelbagai kehebatan. Jangan. Dia sampai satu peringkat, orang ujub ni kata ulama', dia bukan merasa kerana saya lah dapat benda. Tak, dia sampai peringkat surga ni saya je boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Sampai dia jadi begitu.
Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci, Allah lebih kenal siapa orang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Dia rasa dia lebih supreme daripada orang. Yang ini yang berlaku kepada iblis. Tuan-tuan, iblis dulu dia begitu mulia. Rajin bertasbih, beribadah kepada Allah dalam surga. Dia jadi ketua kepada malaikat, tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk selama-lamanya. Apa sebab dia dikutuk? Kerana dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi istakbarta am kunta minal alim. Hai iblis, apa yang menghalang engkau tunduk sehormat kepada ciptaanku yang kucipta dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong diri atau engkau merasa engkau sudah berada pada kedudukan yang tinggi? Allah tanya kepada iblis. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab saya diciptakan daripada api, ini mamat cipta daripada tanah. Dia sombong, dia kagum, dia hebat. Apa respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Keluarlah kamu daripada syurga, kamu adalah makhluk terkutuk. Sesungguhnya kutukanku ini tetap atas namamu sampai hari kiamat. Surah Sad ayat 75-78. Iblis ni satu je masalah dia, dia merasa dia lebih best daripada Adam. Itu je problem dia. Ini yang dia panggil ujub. Dia merasa dia lebih daripada yang satu lagi. Dia banyak mencipta kejayaan. Sebab itu kalau kita malam ini ada sifat ujub dalam hati, buang cepat-cepat. Bagaimana caranya? Gantungkanlah hidup kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyakkan beristighfar, sentiasalah menyebut dalam satu hadis Nabi sebut, wa an uksira min la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyakkanlah menyebut la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Banyak-banyaklah sebut. Bila tuan-tuan rasa macam ada nak exchange sikit, la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan masuk masjid, ai masjid ni aku buat ni, la haula wala quwata illa billah. Lampu ni aku pasang, la haula wala quwata illa billah. Kapet ni aku beli, la haula wala. Kena banyak hauqalah. Ini Nabi ajar. Sebab kita manusia ada terdetik benda itu. Kita buat sumbangan kan. Tapi untuk nak hilangkan ujub, kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Sebab itu Nabi SAW, dia tidak tinggal satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku ya Allah, supaya aku dapat terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu dan sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi nak didik kita, you boleh jadi orang hebat, you boleh sedekah, you boleh buat masjid, you boleh datang masjid, bukan kerana you, tetapi dia. Sebab itu Nabi sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya ya Allah. Nabi dia boleh je pergi sendiri, tapi dia tetap adabnya meletakkan Allah. Sebab itu seorang hamba, dia tidak memiliki apa daya dan upaya kecuali Allah yang menolong. Tuan-tuan yang sedang mendengar ceramah takkan mungkin mampu duduk dalam majlis ini melainkan dengan izin Allah. Penceramah tidak akan mampu untuk datang sampai ke sini menyampaikan syarahan kalau tanpa pertolongan Allah. Seorang pegawai kerajaan di jabatan tak mungkin dapat bekerja melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sifat orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Jangan tiru Qarun. Qarun tuan-tuan, semua kejayaan kerana dia, bukan kerana Allah. Qarun ni kaya raya, dia ada harta melempar roh.
Duit dia banyak. Dan satu perangainya dia suka show off. Zaman tu tak ada TikTok, tak ada apa. Dia show off, dia pergi ke bandar lah. Dan Allah rekodkan perangai dia. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Allah Ta'ala ceritakan, lalu Qarun pun lengkap dengan segala perhiasannya keluar daripada rumah bertemu dengan peminat-peminatnya. Top fan dia, ramai peminat, dia ramai peminat. Dan orang-orang yang memang jadi peminat dia pun mengatakan, ya laita lana mislama utiya Qarun. Kalaulah kita ni jadi kaya macam Qarun, sedapnya. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Untungnya Qarun ni pandai dia berniaga sampai jadi usahawan jutawan. Luar biasa. Ini surah Al-Qasas ayat 79. Lantas adalah orang tanya kepada Qarun, wahai Encik Qarun, bagaimanakah Encik Qarun boleh jaya dalam perniagaan? Apakah pelaburan yang Encik Qarun telah sertai sampai jadi kaya raya begini? Apakah business plan yang saudara Qarun telah buat? Boleh kongsi pada kami apakah tips-tips untuk jadi kaya dan bergaya dan jutawan dan sebagainya lagi ini? Apa jawab Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Saya kaya kerana saya ada ilmu untuk jadi kaya. Ilmin indi, kerana ilmu saya. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia tak sudi pun menyebut kaya dia ni kerana Allah bagi. Tak ada. Dia tak sudi pun. Macamlah setengah kan orang budak-budak muda kita yang meniaga hipster baru kaya, baru kena duit ni. Bila tanya, oh, macam mana perniagaan awak bagus dulu, awak datang kursus miskin, sekarang awak punya perniaga dah sale, dah boleh hit scan. Oh, saya ni kerana saya pergi kursus, saya mencari mentor yang terbaik, saya ada strategi business plan yang terbaik. Mana Allah? Allah, jangan lupa, mulut ni kena sebut Allah. You business plan juga, mentor juga, teknik juga, rangkaian jaringan jalinan ada, kita tak nafi, tapi letaklah nombor satu Allah. Jadi disebabkan Qarun tak sudi mengatasnamakan kejayaannya kepada Allah, Allah murka tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Allah benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi, dan tidak ada yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun tenggelam. Bila Qarun tenggelam, dia punya peminat-peminat, follower, subscriber, netizen yang dulunya mengagumi kekayaan dia, akhirnya unfollow, left group, unfriend, semua join geng Surau Putrajaya saja, GSP. Dah tak nak lah, semua jadi sok lebay belaka, baru tahu takut. Allah rekod, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Orang yang dahulunya memuji-muji Qarun dan bercita-cita menjadi Qarun, bila dia tengok Qarun tenggelam, mereka pun mengatakan, sesungguhnya rezeki itu daripada Allah. Baru sedar. Surah Al-Qasas ayat 82. Jadinya kita tak nak jadi macam Qarun. Tuhan dah beri kejayaan, tak nak bin pada dia. Memang kita dapat kejayaan, bina rumah ke, bina kerjaya ke, bina perniagaan ke, bina masjid ke, kita jangan lupa dia. Dia di sebalik setiap kejayaan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, punca manusia boleh jadi ujub pertama sekali apabila banyak dipuji orang. Baik itu janganlah tuan-tuan, kena kapah ni kena selalu simpan dalam poket. Orang puji kita, tutup telinga, buat-buat pekak sajalah. Jangan terlampau mendengar pujian orang. Yang kedua, ujub boleh datang kalau terlalu banyak meraih kejayaan. Sebab kejayaan itu adalah ujian daripada Allah.
Yang ketiga, ujub mudah berlaku bila kita ada kekuasaan. Sama ada jadi menteri ke, jadi pegawai kerajaan ke, masa tanda tangan laku. Itu berbahaya tu, ujub. Yang keempat, ketika kita ni popular, tersohor di kalangan masyarakat. Ataupun yang kelima, kata Imam Ghazali, orang yang memiliki kesempurnaan pengajian, pelajaran. Ada doktor, ada masters, orang yang masters, PhD, ada pula jenis-jenis PhD dia pula. Oh, ni orang kualitatif, ni orang kuantitatif, oh saya mixed method. Dia ada pula masing-masing, dia nak menunjukkan bahawa dia lebih cerdik daripada orang lain lah. Oh saya mixed method, oh saya GOT. Dia sentiasa akan ada nak tunjukkan bahawa mu ada memudak orang cetong, aku power lagi. Dia sentiasa gitu. Ini kita khuatir. Khuatir. Dan kata Imam Ghazali, ujub boleh datang bagi orang yang memiliki kesempurnaan fizikal. Handsome, badan sadu. Tentang badan sadu, pakai singlet je siang malam. Tunjuk ketiak. Lembu tak tunjuk ketiak kat orang. Ini bukan cerita orang sini, orang Kuantan. Kita hak tak ada six-pack ni, pakai baju Melayu je lah sebab mula nutup perut. Dia perut lawa, selok saja. Jangan dia jadi ujub esok. Ujub. Saya pun kadang kita orang masjid kan ramai orang pencen, orang veteran. Ada pakcik-pakcik yang kadang umur 80 lebih, semayang berdiri. Tak main backbenchers, duduk je. Semayang berdiri. Haji, sihat? Oh, sihat. Haji ni apa rahsia ni 80 lebih semayang berdiri lagi? Baca Quran tak apa pakai spek. Kongsilah sikit kan anak cucu, jangan makan seorang ilmu. Saya dah kata saya ni ustaz memang keturunan begini. Atuk saya pergi, la ilaha illallah tak ada lalu nyebut Allah Ta'ala. Jangan gitu Pak Haji, awak esok panah petir. Tahulah keturunan, mak kilau semua ke tak kira lah. Jenis 100 lebih tadi. Sebutlah nombor satu, Allah. Allah dulu. Jadi macam mana sihat umur 80? Ini Allah izinlah ustaz. Awak kan sedap sikit bunyi itu. Bukanlah salah. Awak nak jadi orang tasawuf, kena gitu. Allah dulu. Ini Allah bagi rezeki. Ni tuan-tuan ni ramai yang duduk sini buat post grad, belajar di UKM ke mana-mana ke. Esok kalau dah graduate, ayat tu jangan macam korun sangat. Dapat anugerah diraja ke apa, PhD master siap dalam masa before time, bukan on time. Dapat anugerah. Datang wartawan tanya, apa rahsia? Oh, kita taklah banyak bangkitkan masa antara ni. Jangan isin sangat. Nombor satu, Allah dulu. Alhamdulillah, rezeki Allah. Saya banyak ujian, mak sakit, isteri gini berulang-ulang. Allah izin saya. Akan manis ada. Ada gaya tasawuf tu ada sikit kalau cakap. Ini tak ada tasawuf cakap. Oh, kita taklah mempunyai perancangan dalam kehidupan. Kita tak ada strategi. You pay to plan, you plan to fail. Apa benda ni? Allah dulu. Nombor satu, Allah dulu. Sebab itu yang penting tuan-tuan, jangan selesa bila dipuji. Hambun kalau dipuji. Abu Musa al-Asy'ari cerita, Nabi pernah dengar satu orang, dia puji orang lain. Dan puji pula secara berlebihan. Nabi marah. Kata Nabi, ahlaktum au qata'tum zahra rajuli. Kata Nabi, engkau telah memotong punggung kawanmu. Hadis Bukhari Muslim. Orang tak faham apa makna potong punggung. Punggung tu kena potong. Umar al-Khattab pun sendiri pernah mengatakan, al-madhu huwa dhabhu. Pujian yang melampau, itu kau sembelih orang. Pujian melampau. Kerana, kata Umar, Nabi pernah pesan, dalam satu riwayat, kata Abu Bakar ya radhiyallahu anhu yang cerita, ada seorang dia puji orang depan Nabi. Puji bukan macam muji, macam jack. Orang puji ni setakat kita nak jack kereta kan, nak reki tayar, setakat terangkat kereta jadilah, nak mengeluarkan tayar. Ini empat-empat tayar kata. Dia punya puji la ilaha illallah. Ini dia jet. Ni bukan kipas dan aircon ni tuan-tuan. Memang aircon betul. Ketika dia Nabi sound dia, wailaka qata'ta unuqa sahibika qata'ta unuqa sahibika. Kata Nabi, celaka engkau. Engkau dah kerat leher kawanmu sendiri. Sahabat kata, kerat apa ya Rasulullah, saya puji dia je. Awak punya puji melampau-lampau. Mangkana minkum madihan akhahu la mahalatan falyakul ahsibu fulanan wallah hasibuh wala uzaki ala Allahi ahadan ahsibuhu kaza wa kaza in kana ya'lam zalika minhu.
Kata Nabi, siapa di antara kamu yang tak dapat tidak nak juga puji orang, berlapiklah di dalam percakapan kamu. Maknanya lapiklah, katalah wallahu alam, sebutkan Allah di dalam ucapan. Dia ni hebat ustaz, bagus orangnya, dia ni gini-gini, Allah izin. Dia ada lapik cakap. Dia ni hebat ustaz, dia belajar masuk buat PhD masa tu tengah PKP. Kelas tak boleh, pustakaan tak boleh, pakai Google Scholar dengan research gate je. Tapi Allah izin dia. Kan lain. Cakap tu ada Allah. Justru ingatlah kepada orang yang kerja suka muji-muji dan mengampu-mengampu. Jangan puji benda tak wujud. Awak menyebabkan orang lain jadi susah. Jangan. Orang puji tanpa sebab, kena ambil tindakan. Kata Nabi, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Kalau kamu berjumpa dengan orang yang memuji-muji tanpa sebab, ambil debu, sapu pada muka dia. Hadis Muslim. Macam contoh yang tengah live ni kan, kerjanya terbaik ustaz. Tak apa yang terbaik, kita tak tahu. Terbaik ustaz, bereh boh, bereh boh, terbaik boh, terbaik ustaz, mantap. Apa mantap? Puji apa kalau ada debu lomo pada muka? Tak boleh. Awak mesti berasas. Tengok tak jadi puji. Semua bagi ni belakang. Kata Miqdad bin Aswad, Nabi pesan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhil maddahin turab." Nabi dulu perintah kami ambil tanah, sapu kat muka orang yang puji tanpa sebab. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab pujian kita menyebabkan orang jadi ujub. Sedangkan ujub ni Allah tak suka. Tapi punca dia jadi ujub sebab kita puji. Tuan-tuan, pujian ini hanya Allah saja. Makhluk tak layak mendapat pujian. Kita kan dah janji, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Habis ustaz tak boleh puji orang? Boleh, lapik. Mesti mau lapik. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, mesti ada zikir. Itu pun masalah sekarang. Orang sekarang gila pujian. Itu pula masalahnya. Buat benda sikit je, dia punya gembur-gembur dalam media sosial luar biasa sekali. Orang gila populariti ni ataupun asyuhrah ini dah menjadi buruan lah. Kalau kita tengok populariti, likes, follower ni memang menjadi buruan manusia moden. Saya gelarkan mereka ni penagih-penagih social currency. Penagih social currency ni dia ketagih nak dapat likes, comment, share, follow. Like, comment, share, follow. Ketagih. Lepas tu bagus tadi pengerusi, mula majlis, terus dia buka majlis, ceramah, senang. Setengah tempat saya pergi tuan-tuan, jangan lupa like, share. Ini bukan jual bandel. Kelas pengajian. Like, share. Okey, kita tunggu selagi tak 100 view, kita tak mula lagi. Awak jual bandel ke nak ceramah? Ini dia panggil penagih social currency. Apa masalahnya ada orang ke tak ada orang ke? Awak gila orang share? Jangan lupa share. La ilaha illallah. Janganlah begitu. Kelas kan? Dia memang sekarang ni orang memang gila nak dapatkan like, comment, share, follow ni. Penceramah pun sama. Orang awam pun sama di luar. Yang penceramah tak apalah, dia ada ceramah, dia ada TikTok account, ramai lah orang menengok. Yang orang entah berantah ni, buatlah video-video yang pelik-pelik, konten pun kita tak faham. Asalkan dapatlah dia punya like, orang share. Terutama TikTok. TikTok kan boleh monetize. Dah tak ada live nak buat, dia buat live memandu kereta membeli McDonald's je. Pun ada orang ikut juga. La ilaha illallah, terbaik. Apa yang terbaik? Orang tu bawa kereta pergi drive through, terbaik. Kadang tengok budak-budak ni, la ilallah. Jangan, kita terlampau nak mencari populariti ni. Ini bukan ciri orang nak menuju pada Allah. Buat video-video, ada saya tengok video, saya ingat tak ada kerja lah. Dia ngetuk, "There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy Otti. The winds blew up her boat deep down on blow. My bully boys blow. Hoo! Storming the wellermen come to me." Ada pula yang joget, masuk tangan gini. Kita tengok gila dah budak-budak ni agak.
Lepas tu dia teka-teki, kenapa baju hijau ni masih di sini, dia pusing sini, memang tak ada kerja kan. Memang tak ada kerja. Ada pergi makan kat kedai anak beranak. Pem 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 shilona menzo mara mamma mia mamma ritare fi amia guna tari mamma mia pula jelo tua-tua pula tu. Dia nak bela tak tahu. Janganlah buat kerjaan gitu. Awak nak puji ke? Nak dapat penyokong ke? Tak payahlah. Jangan. Takut jadi ujuk je. Ya. Ujuk ni penyakit tu lah. Takut tu kita. Ujuk ni benda yang boleh merosakkan. Saya nak kongsikan di penghujung ini. Kalau kita tengok para ulama' dululah. Mereka ni punya nak jaga daripada ujuk, daripada dipuji dia oleh orang, sampai mereka banyak buat amalan-amalan yang dia tak nak orang puji dia sangat. Sebagai contoh, Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah, pembantu dia kata dia ni sepanjang malam dia sembahyang qiyamulail, tak ada orang tahu, lepas orang mati, dia mati baru orang cerita. Tapi dia punya tak nak orang tahu dia sembahyang malam, bila nak dekat waktu fajar dia pura-pura baring di tempat tidur dia. Sebab dia tak nak anak murid dia tahu bahawa dia tu dah semayang daripada pukul 3 tadi. Seluruh anak murid dia kata, Tok Guru kami azan kan baru dengar dia bangun. Padahal dia dah semayang daripada malam lagi. Pembantu dia kata dia tak bagi cerita kepada orang. Ini boleh catat, lihat dicatatkan oleh Abu Nu'in dalam kitab Al-Hilatu Awliya. Beramal tapi tak ada nak cerita ke orang. Sebab dia tak nak orang puji. Macam kita kan, datang sembahyang subuh dan alhamdulillah masjid yang begitu indah. Kena cerita masjid ke cerita kaki sembahyang? Mana satu namanya? Cowboy lah kaki sembahyang. Ini bukan cerita orang sini, orang Kuantan. Sini okey. Sini okey. Dulu kalau masjid negara kan dia ada live sembahyang Jumaat. Imam besar cerita. Orang memang nak cari depan dekat kamera, kamera nombor 3, kamera yang dekat imam. Semayang kejap panah kamera. Bila kamera lampu nyala je. Tak ada kan malas. Siap mesej dah. Ni kan pokok TV 1. Abang semayang soal depan belakang imam. Suka macam-macam mesej. Zaman itu tak ada media sosial. Zaman itu live TV tu kira, wah, tikong kiao kalau kira satu kampung boleh kenal zaman itu. Sama juga diriwayatkan daripada Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah. Ulama' dulu terkadang dia menyampaikan satu hadis. Dia sampai hadis tu dia rasa ikhlas. Kemudian dia sampaikan hadis yang satu tempat lain, dia rasa macam tak ikhlas pula. Dia terus bertaubat pada Allah. Sampai ke hadis tak ikhlas pun dia takut. Macam bila dia baca hadis, dia rasa macam nampak, ha, ni hadis ni, dalam ni golongan yang disebut oleh Nabi, akulah orangnya. Terus dia rasa ujub. Dia orang sangat jaga. Ini boleh rujuk dalam banyak kitab Tahzibul Ahmal, kitab Siyar Alam Nubalak dan banyak lagi. Itu jugalah para ulama' dahulu, mereka berusaha. Misalnya kalau nak lalu di satu jalan, dia tahu kalau jalan tu ramai orang, dia akan mengelak untuk menggunakan jalan yang lain. Kalau dia tak nak bila orang lalu di situ, orang akan memanggil-manggil dia dengan gelaran-gelaran yang pelbagai, dia tak nak. Baik itu tuan-tuan sekalian. Saya sendiri selaku penceramah kecil-kecilan adalah penceramah sikit sebanyak ke sana kemari. Ada hari saya berceramah di depan orang-orang yang tawaduk ni, jam saya. Tak boleh nak cakap. Saya walaupun boleh lah menyampai ceramah kat istana ke, Perdana Menteri ke apa ke, tak ada masalah sangat lah. General ke apa tak masalah. Tapi jangan ceramah depan orang tawaduk. Jam. Saya pernah sekali menyampaikan syarahan di Masjid Syakirin, KLCC. Ceramah. Tiba-tiba yang datang dalam majlis itu, Dr. Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuan. Dr. Surin Pitsuan ni tuan-tuan, dia ni bekas fellow kehormat di Oxford University UK. Dia ni bukan salah calon orang, bekas diusaha agung ASEAN.
bekas Menteri Luar Thailand, dianugerahkan 13 gelaran doktor kehormat. Sekadar menyebutlah, dia dapat daripada University of Bristol, Clement McKenna College, UKM, UPM, Universiti Malaya. Dan dia juga adalah Tok Guru Pondok, Pondok Bantan Dinakon Sri Tamaran. Diplomat, bahasa Inggeris cakap macam orang UK. Hello love, come to the boss, got a time to die. Tapi Tok Guru Pondok. Bayang kan? Alimnya bahasa Arab, bahasa Inggeris. Saya tengok dia datang, Ammar Ba'lu, ya Ammar Ba'lu. Aku nak cerita. Rasa vaibah rasa. Rasa nak vaibah. Mula mikir literature reviewnya, mana kita punya teorinya apa. Jadi takut. Dia orang relax. Tuan-tuan pun tak kenal. Sini pun tak kenal. Dr. Surin Pitsuan. Tapi baru je meninggal. Allah yarhamuh. Orang alim. Tak tahu media sosialnya ada apa ke tidak. Begitu warak sekali. Justru marilah muslimin muslimat sekalian, kita janganlah ujub dalam melakukan amal ibadah. Cuma Imam Izzuddin Abdul Salam, dia menjelaskan bahawa amalan ini jangan kerana engkau takut nak ujub apa semua lalu engkau tak beramal. Jangan. Beramal tak ada masalah, sebab kata dia ada amal ibadat yang disyariatkan untuk ditunjukkan. Contohnya azan, qomat, baca Quran secara jahar dalam semayang, khutbah Jumaat. Macam mana nak sorok? Nak ikhlas macam mana? Azan boleh lagi lah sorok belakang ni, orang tak nampak siapa azan. Khutbah, takkan khatib nak duduk bawah kursi tu? Amma ba'du, fa'ibarallah. Macam apa bunyi? Takut wujud. Itu tak cerdik lah. Memang amalan tu kena tunjuk. Azan. Oh, saya tak nak azan lah, sedap-sedap ustaz. Kau pula, kau orang puji sedap kan, wujud pula. Allah akbar, Allah akbar. Lari orang. Bukan, kenapa elang tak masuk? Elang lambat. No, azan je lah sedap-sedap. Eh, ustaz katakan sedap wujud. Baik tu kena banyak zikir. Bagi kurang sombong sikit. Oh, sedap bila azan. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Imam habis sembahyang, sedap tak imam jadi imam. Khusyuk sembahyang. La haula wala quwwata illa billah. Tak, ya ke, ya ke? Share, share, share. Like, like, like. Jangan gitu. Share, share, share. Like, 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 like. Jangan gitu. Awak kena letak sawah sikit. Ada pula amalan kata Izzuddin Abdul Salam, yang kalau diamalkan secara sembunyi lebih afdal daripada ditunjukkan. Contohnya kita membaca bacaan di dalam solat yang qiraat yang baca yang dalam solat asar dan sembahyang zuhur yang tidak disunatkan jahar. Jadi kita lebih baik diselokan. Boleh baca zuhur kuat, tapi ada keadaan disuruh kita tidak menunjukkan ataupun berzikir dalam sembahyang. Tuan-tuan berzikir subhanallah rabbil alamin bihamdi. Afdal disembunyikan. Boleh je nak kuat-kuat subhanallah alhamdulillah. Tapi orang tak khusyuklah dia ni, la ilaha illallah. Orang lain berzikir juga subhanallah rabbil alamin bihamdi subhanallah. Kuat je. Digalakkan, disorokkan. Dan ada pula amalan yang terkadang disembunyikan pun bagus, disorokkan pun bagus. Apakah dia? Dua. Pertama sedekah, yang kedua dakwah. Sedekah tunjuk pun bagus, sorok pun bagus. Dan dakwah, dakwah berdepan ni bagus, dakwah belakang pun bagus. Dua-dua pun bagus. Jadi kita yang lebih kenal diri kita, sama ada kita boleh selamat daripada ujub ataupun tidak. Kalau rasa tak selamat, buat sorok-sorok dulu. Kalau rasa okey, boleh zikir subhanallah, subhanallah, kontrol jiwa, maka bolehlah. Kalau orang nak puji ke apa, kita jadi dah kuat kita punya, kita punya dinding kita. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sebagai kesimpulannya, dalam kita nak hijrah yang terbaik menuju Allah, kita kena memilih satu metodologi yang boleh menyampaikan kita kepada destinasi yang kita nak sampai itu. Jadi nak sampai kepada itu, ada banyak jalan yang kita panggil tarikat yang kita boleh pilih. Terpulanglah tuan-tuan nak memilih ikut diri tuan-tuan masing-masing. Ada orang ikut jalan keluar 3 hari, ada orang keluar 40 hari, ada orang dengan cara zikir ini, zikir ini,
Ada orang dengan duduk di masjid, macam-macam cara lah. Yang penting ada jalan yang cepat, ada jalan yang lambat, ada shortcut, ada yang pusing jauh dulu terpulang. Janji kita sampai. Cuma nak sampai itu dalam perjalanan, jaga diri. Jaga diri. Ujub, sombong, ini kena buang. Barulah perjalanan tu sampai ke destinasi, insyaAllah. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita harap kepada muslimin-muslimat jemaah dan juga para penonton kita di luar, kalau nak terus menyumbang, teruskan menyumbang. Kerana insyaAllah di tingkat atas kita nak maksimalkan penggunaannya juga. Tapi ada beberapa kemudahan yang masih belum lengkap lagi. Jadi kalau dapat negerikan sumbangan, bolehlah kita menceriakan lagi di tingkat atas kita, insyaAllah. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syari ab'idna waqdi hawaijana fid din wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.